Hai Kulikers, kembali lagi dengan Winnie di Kulikuli yang pastinya akan menyajikan informasi seputar tren dan isu psikologi yang produktif, kreatif, inovatif, dan edukatif. Kulikers, siapa di sini yang suka banget sama K-pop idol atau waifu dua dimensi? Winnie juga suka banget nih. Nah, Kulikers tahu nggak sih, ternyata mengidolakan seseorang memiliki benefit positif untuk kita loh. Contohnya, kita jadi selalu happy dan terus termotivasi untuk menjalani hari. Meski memiliki banyak dampak positif, ternyata mengidolakan seseorang secara berlebihan bisa membawa Kulikers ke arah hubungan parasosial. Menurut Alo Dokter, hubungan parasosial adalah hubungan satu sisi antara sang penggemar dan sang idola. Seorang penggemar bisa dikatakan mengalami hubungan parasosial saat sudah merasa memiliki ikatan emosional atau mengenal sang idola secara personal. Nah, Kulikers, bentuk ikatan emosional dalam hubungan parasosial bisa dalam berbagai bentuk nih. Tapi beberapa bentuk yang sering terjadi adalah menanyakan apa yang sedang dilakukan sang idola, sering mengecek media sosial sang idola, atau bahkan merasa memiliki hubungan romantis dengan sang idola. Melansir dari Forbes, hubungan parasosial bisa melibatkan kondisi mental yang tidak sehat bagi banyak orang. Kulikers yang memiliki hubungan parasosial bisa lupa dengan kehidupan nyata atau sering disebut dengan antisosial, menumbuhkan sifat obsesi, dan bahkan menghambat perkembangan diri. Waduh, ternyata memiliki hubungan parasosial cukup beresiko ya. Winnie jadi penasaran deh tentang pengalaman Kulikers yang memiliki hubungan parasosial. Langsung Winnie tanyain ya. Apakah Kulikers pernah merasa mengalami hubungan parasosial? Aku ngefans sama Taylor Swift sih, Kak. Jarang-jarang sih, karena aku suka ngecekin kayak dia tuh lebih kayak fashionnya gimana gitu. Idol dari Jepang ya, namanya Yoasobi. Kurang ngikutin banget ya. Cuman kayak saya suka dengerin musiknya gitu. Sekarang NCT Dream sih. Iya. Apa yang membuat Kulikers merasa memiliki hubungan parasosial? Karena menurut aku fashionnya itu kayak kekinian gitu loh, Kak. Terus juga keren, dilihat orang itu kayak ya bikin tertarik gitu loh, tempting gitu. Ini itu yang bagus, terus juga kalau acting itu pokoknya improvisasinya, aduh, good lah, jempol. Kayak yang aku sebutin tadi, karena aku suka dari musiknya, karena dia voice-nya bagus, vokalnya. Ini yang bikin saya menarik itu, gimana sih kayak dunia itu apa, dunia idol gitu segala macam, dijelaskan itu dari dalam dunia gelapnya idol gitu. Adakah dampak baik dan buruk dalam kehidupan saat memiliki hubungan parasosial? Ya, inspirasi outfit, terus juga kadang tuh pas kuliah suka ngecekin gitu kan, Taylor Swift itu pakai apa, jadi kayak ngeganggu kelas juga sih. Oh, waktu itu happy banget lah ya. Apalagi kalau ngeliat dia main film gitu. Jadi saya jadi pernah kepikiran kalau jadi dia saya gimana gitu loh. Mungkin pas aku dengar musiknya tuh aku jadi ya kayak happy gitu. Ada kayak kayak tertekan gitu, jangan deh kayak itu kayak kaget gitu, takut gitu, jangan deh kayak ikut idol dunia entertainment gitu. Ya sih lebih ke ada motivasi sedikit lah ya. Misalnya sambil ngerjain tugas, saya kan sambil dengerin lagu yang saya suka, itu lebih membuat saya lebih semangat dalam mengerjakan tugas gitu. Nah, Kulikers, sebenarnya nggak apa-apa banget nih kita kalau mengidolakan seseorang, asal masih dalam batas yang wajar. Bagi Kulikers yang sudah terlanjur terjebak dalam hubungan parasosial yang merugikan, jangan ragu untuk meminta pertolongan profesional. Kulikers, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa untuk saksikan Kulik-Kulik setiap hari Rabu di YouTube WMN TV. Bye, Kulikers!